Elsa, sekarang kami sudah bersama peserta uji nyali berikutnya. Ya, pelan-pelan, buka mata ya. Nanti akan di sana akan ada bunga, akan ada nampan di sebelah sana. Bunga nanti kamu tebang di seluruh ruangan di sini. Di sana juga ada karton. Spidol dan karton. Ya, nanti kamu tulis apa yang kamu rasakan di sini. Sebisa mungkin kamu eksplor tempat ini dan apa yang kamu rasakan kamu bicarakan saja. Dikembangkan, Pak. Beri informasi ke penonton bahwa apa saja yang ada di sini sejelas mungkin. Siap. Selamat beruji. Makasih. Gak bakal ganggu. Assalamualaikum. Jangan menangis, oke, jangan menangis. Jangan menangis, tenang. Aku akan menolongmu. Tenang. Jangan menangis. Oh,
Siapa? Maaf. Kami kesini tidak ingin mengganggu, tapi kami ingin berbicara. Ada yang bisa bahasa Sunda kan? Dengan siapa yang bicara? Bisa bahasa Sunda. Lahir di sini. Lahir di sini? Iya. Dengan namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Ya? Kuncoro. Kuncoro. Sudah lama di sini. Tapi sudah lama di sini. Sudah berapa tahun? Ratusan tahun mungkin ada. Oh iya. Cucu saya ada di sini. Cucu saya ada di sini. Oh, cucu juga ada di sini. Oh iya. Laki. Boleh. Kuncoro, ini sosoknya bukan seperti manusia. Bisa menjelaskan seperti apa? Mungkin Yama dan tim di sini biar bisa kenal Kuncoro. Sosok aslinya seperti apa, Kuncoro? Sosok aslinya. Boleh kami tahu? Kuncoro, boleh kami tahu sosok aslinya seperti apa? Jadi sebenarnya ini ada perpaduan sosok siluman yang dari arah luar. Seperti yang saya bilang, ada seperti macan hitam. Oh. Tapi ini adalah bagian dari prajuritnya. Oh, prajuritnya. Karena bagaimanapun juga penguasa tidak akan mau memasuki tubuh manusia. Iya, bawahan-bawahannya ya biasanya ya. Masuk ke tubuh manusia. Iya, seperti itu. Mau kita ini aja. Ya, oke. Okay. Ya. Nuhun sewu nggih, Mbah Kuncoro nggih. Iya. Assalamualaikum. Tuh gua bawa keluar dulu ya ke soalnya. Woi. Di bawa ke ruang itu aja. Ya. Oke. Oke. Saya pegangnya. Cit. Eh. Cit. Ah. Enggak itu enggak apa-apa. Ceritain. Kondisinya memang tadi bilang Kuncoro ya. Kuncoro. Kuncoro sebenarnya dia bukan penguasa, tapi memang bagian dari kroco atau anak buah yang ada di sini. Ya. Sosoknya memang sebenarnya dia seperti binatang kurang lebih seperti macan tapi hitam, tapi dia bukan penguasa. Hmm. Kalau tidak saya bawa keluar lagi. Ya. Tadi, kenapa kamu harus membuang? Ya, dibuang di luar atau dibuang? Saya tanam lagi ke dalam tanah. Kayak jadi dalam arti saya masukkan ke dalam tanah. Saya kunci biar dia untuk sementara tidak mengganggu
kru masih di jalan ataupun peserta berikutnya ataupun peserta. Tapi memang sedikit membutuhkan energi karena itu pada saat saya auranya tarik. Auranya sangat kuat ya. Iya, saya tarik dia seperti mencoba mencengkram kayak nggak mau dilepaskan itu. Dari si Mbak Nuni tadi. Iya, seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita berikutnya.